Arti kerbau logam sendiri bagi ya, di tahun Imlek ini ke, ada selalu tiap tahun ada berbagai pendapat, ada dua pendapat, yang satu mengatakan bahwa tahun ini kerbau logam, ada juga yang mengatakan kerbau tanah, tapi banyak kebanyakan orang mengatakan kerbau logam. Nah, mereka itu keduanya tidak salah, karena bila kita lihat unsur tahunnya saja, ini memang kan perhitungan kita dalam Taoisme itu yin yang atau positif negatif antara langit dengan bumi. Nah, itu perhitungan langitnya memang ini logam. Tapi perhitungan bumi tahun ini itu untuk tanah. Jadi lah gabungannya yang tadi untuk itu ada langit dan bumi, ada perhitungan gabungan. Nah, perhitungan gabungannya melahirkan unsur tanah. Unsur tanah untuk tahun ini itu tanah yang negatif. Jadi tanah itu lembek, jadi banyak air, banyak mengandung air. Maka tidak mengherankan bila ini sekarang ini curah hujan cukup banyak untuk tahun ini. Sedangkan untuk kondisi global tahun ini dan tahun kemarin hampir sama. Hampir sama, cuma tahun ini agak ringan. Agak ringan dibandingkan tahun kemarin. Yang ini cuma masalah, maka bahaya tanah longsor maupun banjir masih ada. Untuk itu kita harus perlu waspada juga. Ya, dan untuk tahun ini ada beberapa sio yang kurang baik. Ya. Itu sio apa aja, Pak? Di antaranya karena ini tahun kerbau, sio kerbau sendiri itu kurang baik karena kerbau, tahun kerbau, alam semesta, makrokosmos dalam kondisi kerbau. Nah, kita manusia yang dilahirkan pada saat itu, ini kita mikrokosmos. Jadi kita tidak bisa menentang hukum alam. Jadi sebaiknya kita justru mengikuti pola hukum alam tersebut, jangan menentangnya. Jadi bagi orang yang bersio kerbau itu banyak untuk introspeksi, menahan diri, jadi tidak banyak melakukan ekspansi bisnis atau pindah rumah, itu dihindari karena keadaannya sedang down, sedang agak tidak bagus untuk tahun ini. Dan yang paling tidak bagus lagi adalah sio kambing. Ya. Kenapa itu, Pak? Sio kambing itu di mana itu perhitungannya, jadi karena antara rasi bintang Jupiter. Jadi bukan rasi bintang, maaf, planet Jupiter. Jupiter ini kan planet yang terbesar dalam tata surya. Jadi pergerakannya Jupiter itu ada orbit terhadap orbitnya terhadap matahari. Karena orbit gerak Jupiter itu mengelilingi matahari itu menimbulkan gelombang-gelombang. Lah gelombang-gelombang yang itu terpancar kemana-mana termasuk ke bumi. Lah kita yang hidup di bumi terkena gelombang-gelombang tersebut. Lah oleh para astrolog Tionghoa pada zaman dahulu, energi negatif atau yang kurang baik yang disebabkan oleh gelombang pergerakan dari planet Jupiter ini kita sebut Jiong atau naas gitu. Nah, jadi kita keadaan yang kurang baik pada saat itu. Maka dari perhitungan tersebut untuk orang Tionghoa dikasih lambang-lambang binatang, yaitu 12 sio tersebut. Nah, ini untuk tahun kerbau ini sio yang kurang bagus adalah sio kambing. Itu yang perlu dilakukan apa, Pak? Introspeksi diri atau apa? Ya, itu banyak berdoa. Ya, tentunya juga intinya jangan terlalu
terlalu memaksakan kehendak begitu. Jadi kita lebih banyak melakukan rutinitas, jangan melakukan ekspansi bisnis. Dan yang terutama ini ada yang terkena juga siok kuda ya. Ini siok kuda dalam hal ini bisa terkena godaan lawan jenis. Dan berbagai macam nanti ada siok berbagai, nanti ada istilahnya terkena efek-efek yang kurang bagus yang terjadi karena pergerakan dari planet Jupiter tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.